Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada. Ini ya, masih bersama saya ya. Saya Nahar Yusuf Gondrong ya. Ya, tidak bosan-bosannya ya, masih mengupdate perkembangan Tol Cisumdawu ya. Tempatnya di STA 35 ya. Ini ya kondisi sekarang ya. Ini sudah full ya, sudah dirigid ya. Kanan kiri sudah dirigid ya, sudah nyampe ujung ya. Targetnya kemarin si tanggal 28 tapi sudah lewat karena kendala hujan terus ya. Nah itu ya, mungkin dua kali rigid lagi ya, sudah selesai ya. Ya di ujung rigidannya, mesin rigidnya ya. Ini ya masih beraktivitas ya, nimbun di sebelah kanannya. Nah itu ada timbunan di sebelah kanan. Ya, di sebelah kiri ya udah ditanamin rumput-rumput ya. Ini rumputnya ya. Rumputnya sudah. Jadi yang sebelah sini tiga jalur ya, tiga jalur dan sebelah kanan. Nah itu cuma dua jalur ya. Soalnya ini posisi nanjak ya. Ya, Virgin mungkin nanti malam ya. Nanti malam operasi ya. Mungkin habis maghrib sudah mulai ya. Mana?
Mantap ya, ini tikungan lumayan ya. Tikungan lumayan tajam ya. Ini kalau nggak salah desa Cicaru ya. Oke, kita sambil bekerja ya. Iya, dia gawe kerja. Dia pas belakin lampu.
Pemandangannya berkabut ya. Berkabut. Ya, pemandangan di bawah ya.
di timbunannya di sebelah Bronjong ini kurang, nggak banyak lagi sih ya. Ya mudah-mudahan kalau nggak ada kendala hujan 4-5 hari lagi insya Allah selesai ya. Persawahan yang kemarin sudah ini ya, sudah dipanen ya, dan sudah dibajak. Thank you.
ada alatnya di bawah. Itu ya, dari sini kelihatan jalannya ya, berkelok. Soalnya ini tikungan ya, jadi dia berkelok.
Oke guys ya, terima kasih ya sudah bergabung ya di video ini. Jangan lupa ya dukung terus ya channel saya ya, Yusuf Gondrong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat selalu.